morning, good morning. Selamat pagi semua. Ini sekarang kita ada di Dubai. Karena tujuan ini belum tujuan akhir, sama Mas Mahmud. Ini bukan tujuan akhir, hanya transit di sini. Karena tujuannya kita ke Casablanca. Casablanca. Dan oke. Okay. Yang lain kayaknya udah berangkat duluan, di depan duluan. Jadi tinggal kasihan. Kita baru saja muter, padahal bisa tinggal langsung aja. Anyway, let's see. So, kita sekarang di ruang tunggu di Dubai, A4, gate A4 karena on the way to Casablanca sebentar lagi. Ya, jam 6.40 baru bisa boarding. Itu akan makan waktu sekitar 8 jam. Tadi juga 8 jam juga. Cuman bedanya karena di Casablanca dengan Jakarta itu 7 jam, otomatis Jakarta lebih awal, sedangkan ini 7 jam lebih well ke belakang. Excited. Makan siang kali ini fish and mulai dengan saus khas Maroko. That's it. Welcome to Casablanca, Morocco. Ini sekarang udah nyampe di Rabat, di stasiun kereta api. Barusan beli tiket mau ke Meknes pakai kereta cepat, satu orang 69 dirham. So ya, yeah. Semoga aja nyampe sana sekitar berapa lama perjalanan, Mas? 2 jam? 2 jam perjalanan. So sekarang jam 6, kita nanti jam 8 pas maghrib. Oke, okay. Hopefully nothing bad happen. Apartemennya yang dipakai. Oke. Dan 2 jam dari sekarang insyaallah nyampe. Sekarang akhirnya nyampe di Meknes. Stasiunnya Meknes, Gare de Meknes. Setelah sekitar 2 jam lebih naik keretanya, nyampe juga. Ini masih nunggu jemputan dari KBRI, katanya masih on the way ke sini, ntar lagi nyampe. And that's a big one complimentary bread before your main dish. I don't think that I can eat it.
menu makan malam. Digiling, Pak. Sama bikinnya, sama buahnya. Baru ada air. Gua enggak tahu namanya, enggak bisa nyebutin, cuma ini yang gua tahu Mas Mahmud sawarma harus habis. Coba sih entar di link aja. Takeaway aja lah, susahnya. Seperempat bule. Enggak makan, Mak. Makan kok bisa aja. Ini, Pak. Good morning. Hari pertama buat exhibition 18 April 2017. Cuman mobilnya masih belum datang, jadi kita nungguin dulu di sini. Semoga persiapan barangnya semua sudah selesai dan jangan berjam 8 seterusnya. Semalam stay di sini di Airbnb, cuman belum tahu pastinya ini Airbnb apa bukan karena yang mesenin orang KBRI. Tempatnya lumayan nice dan suhu di sini sekarang adalah 16 derajat Celcius. Kalau di Jakarta pakai AC paling minimum suhunya. Oke, ini tempat tinggal kita sementara. Pak Imam dari KTI. Haji, Mas Mahmud, delegasi dari KPP. Dan ini tempatnya. Look on that wall. Yeah. Very beautiful ornament. Yeah, it's not wallpaper though. See. Ceramics. Dan ya di sini kamarnya seperti ini, tidak benar-benar pakai kamar yang gede yang kayak saya tempatin ini. Jadi tadi sempat nawar pakai bahasa Perancis buat beli buah, walaupun bahasa Perancis gua masih acak-adut, paling nggak masih paham lah. Yeah. Like asking combien le prix pour la pomme, for example, un kilo pomme, yeah, something like that. But challenging, tapi asik banget sih, berasa di Perancis. Merci, merci. Jadi berhubung ada makan pagi dan makan siang kita nggak cocok karena semuanya cuman kambing dan sekarang pun nggak cocok. Bahkan malam kita pengen cari sesuatu yang lain. Dan berhubung Mas Mahmud pengen soto kan, soto atau bakso di sini yang kuah-kuah. Katanya sop. Jadi kita cobain ini. Sopnya aneh. Rasanya aduh. Nggak tahu namanya apa karena di menunya pun bahasa Arab. So, kita coba dua ini rasanya gimana bu? Kita belinya cuma nunjuk-nunjuk aja. Let's see. Kayak bahasa. Bahasa kalbu. Bahasa Arab. Bahasa hati.